Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Muhammad bin Rasulullah 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 wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد امر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم في الوقت الموعود سرا وجهرا في الدنيا والاخرى وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الحمد لله ثم الحمد لله من قوة لم يقصر من الشكر ثم تنهر سلم الله سبحانه وتعالى teman-teman yang selalu menikah pula kali panjenengan dan sah binaringan barokah sehat wal afiat, binaringan umur ingkang panjang, binaringan rezeki, terutama binaringan taufik hidayah kesempatan sehingga baru menikah pula kali panjenengan sakit rawuh malih di dalam pengawasan setiap satu bulan sekali yaitu setiap hari Ahad pon. Mungkin-mungkin insyaallah sekecil ini insyaallah barokah perkumpulan dalam menikah pula kali kajian pinaringan tambahan ilmu ingkang manfaat maslahat fiddini wa dunya wal akhirah amin Allahumma amin. Dan mungkin-mungkin pula kali kajian insyaallah disukani saged istiqomah kalau mengantos pula kali kajian ngadep ngarsane Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Perawuh hadirin hadirat jamaah sholat maghrib ingkang dimuliakan kalian Allah subhanahu wa ta'ala, lajengaken pengawasan setiap hari Ahad pon. Kalau wingi sampun membahas tentang napa terakhir wingi alamatul bulu tanda-tanda ini Pak. Maka sesuai dari kata urutan kitab kasih satu saja dalam berita kulakan panjangan bagi merusakan bab sahmatur tanda-tanda ini balik miliku dengan dilanjutkan kulakan panjangan bagi bahas bab al-istinja. Nih, bab istinja, kenapa istinja ini? Bersuci lho dari hadas besar dan kecil. Istinja basa Indonesia itu saya istinja. Istinja basa Indonesia itu apa nih? Nah, bersuci membersihkan. Istinja basa mriki ne namine cewok. Napa? Cewok. Lha niku wonten bab piyambak di dalam kitab-kitab fikih istinja niki dibahas secara detail kersane kula kali panjenengan dalam bersuci menghilangkan najis yang keluar dari tubuh kula kali panjenengan baik itu buang air kecil ataupun buang air besar. Nggih, kencing atau BAB niki saged bener-bener suci. Nggih, cara yang apa? Niku dengan istinja. Nggih, istinja niku cewek niku wonten dua macam. Napa mawon? Istinja ingkang pertama bil ma'i dengan menggunakan air. Ingkang nomor kali istinja cewek, nomor kali niku bil hajari. Jadi ku bukan menggunakan air tapi menggunakan batu. Nggih, basa Jawa napa? Peper. Lek arane wong Jawa pian peper. Nggih, cewek mboten menggunakan air tapi menggunakan batu. Angsal, angsal.
Nih, terus dua cara beristinja. Istinja dengan air, dengan atas puluh kali panjang dengan sami biasa yang melakukan. Cewek menggunakan air. Yang kedua, cewek niku bukan menggunakan air, tapi menggunakan bak. Ya nopo cara menggunakan air? Ya lu kados panjenengan biasa ya nopo pun gampang niku pun. Sampun makruf niku sampun diketahui. Nggih, ada pun yang dibahas sak niki nggih niku istinja dengan menggunakan apa? Batu. Kersane panjenengan semerap. Kersane kula kali panjenengan tapi semerap carane istinja dengan menggunakan batu. Sebelum menginjak nopo pembahasan istinja dengan batu, makanya nopo hukum istinja niku aslinya. Hukum cewek niku ya nopo. Panjenengan cewek bendino alan. Hukum cewek niku ya nopo. Wajib ta sunah? Wajib. Nggih, cewek niku hukume wajib. Nopo? Kula kali panjenengan badhe salat maghrib, mangke badhe salat isya, salat subuh, salat zuhur, salat asar. Niki wajib syaratnya sholat ngeliku harus suci badan, suci pakaian, suci tempat. Makanya badan ini kudu suci. Makanya corone istinja ini kudu bener temenan. Nih, karena sholat mewajibkan kula kali panjenengan niki napa badan ini kudu suci, maka istinja menghilangkan najis yang keluar dari tubuh, baik itu buang air besar atau buang air kecil, hukumnya menjadi wajib hukum. Nggih, pun sampai mari nuwun sewu pipis, nggih, gak istinja. Gak napa kacek? Kacek. Wonten napa mboten? Wonten. Wong lanang wong wedok. Mosok wong wedok gak cewek. Wong lanang. Di perjalanan numpak motor, aduh belum koyo, digir ngetok, gak dijeting wes, di sore nama ni ku, uwe, cewek tak, gak cewek, cewek macam gede-gede ni dok, ni ku saya dukur, saya gede-gede ni, saya bisa lagi, pak. Bagaimana hukumnya? Oh, kau tengah ansal ni ku, ni keraton istinja bersuci, ni ku hukumnya wajib. Maka di suatu saat Kanjeng Nabi Muhammad SAW melampah bersama sahabat melewati dua kuburan. Ketika melewati dua kuburan Kanjeng Nabi mandek. Napa Kanjeng Nabi kok mandek panjenengan? Saken tak ndongakno rong kuburan. Rong kuburan ini penghuninya dua kuburan ini sama-sama disiksa kalian Allah Subhanahu wa taala. Setelah ndonga, Kanjeng Nabi Muhammad SAW meminta untuk para sahabat mengambilkan pelepah kurma. Daun-daun kurma sing tasih ijo dekek niku di dhuwure kuburan. Kuburan satu dikei pelepah kurma, kuburan setunggale disukani pelepah kurma. Ditangleti Kanjeng Nabi. Napa Kanjeng Nabi kok dikei napa niki? Godhonge kurma niki ten kuburan iki panjenengan napa kok nyukani godhonge kurma? Kira sing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan nggih, godhong-godhongan sing sik teles, sing sik ijo niku semua berzikir kepada Allah. Nggih, godhong-godhongan niku berzikir lho sedanten. Uwit-uwitan niki berzikir sedanten kepada Allah. Ingkang tasih teles. Dan barokah zikir godhong-godhongan sing ditekek di dhukure kuburan bisa memintakan ampun untuk orang yang ada di dalam kubur. Maka di ten Jawa niki mboten enten pelepah kurma. Nggih, lek nyekar gawa napa? Kembang. Nggih. Pokoknya kembang sing sik seger, kembang sembarang kalir. Kembang sembarang kalir pun sing sik seger, sing ambune wangi-wangi. Niki disunahkan apa? Sing sik seger godhong-godhongan sing sik seger iki berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai garing yang barokahnya zikirnya godhong-godhongan iki wau memintakan ampun untuk orang yang ada di dalam kubur. Jadi sunah napa mboten nggawa kembang-kembang teng kuburan iki? Sunah. Nggih, lha gak ngerti. Apa nek dhuwure kuburan kaya kembang? Gak ngerti sampe. Nggih, sejarah niku ngoten. Kira sing Kanjeng Nabi kembang niku memintakan ampun untuk orang yang ada di dalam kuburan. Makane sunah panjenengan. Nggih, nyekar malam Jumat legi. Nggih, ziarah teng kuburan wong tuwa, teng kuburan dulur niku bukan hanya mek diresiki tok, tapi sunah disukani napa? Niku memintakan ampun niku untuk orang yang ada di dalam kubur. Nih, sahabat tanglet malih kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, napa niki kok
panjenengan dongaaken napa kok disukani napa kembang iya saken rong kuburan iki disiksa kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Napa Kanjeng Nabi kok disiksa? Dijawab kali Kanjeng Nabi. Nggih, Nabi semerap, alam gaib semerap, alam barzakh semerap, kekhususan para nabi. Nggih, beliau mengatakan amma ahaduhuma nggih, adapun kuburan sing siji iki disiksa kali Gusti Allah Subhanahu wa taala gara-gara gak tepat carane cewek. Dadi gara-gara cewek gak tepat subhanallah di kuburane disiksa karena Allah Subhanahu. Dadi wonten critane wong disiksa gara-gara ceweke gak tepat. Apa meneh sing gak cewek kuwi tambah disiksa ngati-ati ya weh. Sampe digodhek-godhek to ngono to. Kemarin koyo mek dikipak-kipak to to. Bahaya ini wong lanang-lanang niki. Ada pun yang satu dirasikan di Nabi wa amal akhar, ada pun kuburan yang satu ini disiksa kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kana yamsi bin namimah bainan nas. Gitu rasikan di Nabi sing siji iki senengane biyen urip mlaku nang kampunge, mlaku nang tangga-tanggane mesti ambek namimah, mesti nglompok sak nglompok ngomong sak ngomong karo tanggane mesti tujuane adu dong. Adu dong. Dua orang ini kuburan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang satu gara-gara boten tepat carane bersuci dari cewek, nomor kali orang yang suka mengadu domba. Nggih, maka disunahkan teng kuburan itu ndongaaken. Nggih, dari hadis iki sunah lek nang kuburan itu ndongakno. Terus sunah kali napa ngakei kem? Iki sunah. Nggih, supaya wong sing di kuburan iki disepuro kalian Allah Subhanahu wa taala. Oke, maka istinja atau cewok niku hukumnya napa wae? Wajib bagi sinten? Bagi kula kali panjenengan umat Islam. Adapun bagi para nabi, para rasul, istinja niku tidak wajib. Cewok gak wajib. Para nabi, para rasul, cewok gak wajib. Sing wajib umat itu. Keenak berarti kok mbulani nabi dan rasul itu. Kopros berarti. Oh boten. Nggih, kenapa nabi dan rasul tidak wajib untuk istinja? Karena nabi dan rasul nuwun sewu, kotorannya pun hukumnya suci. Nggih, kencinge kan nabi itu suci lho. Beda karo kencinge sampean aja dipadakno, Pak. Hah? Oh, yo iki suci iki. Buadek ngono. Nggih. Mbon saged. Kula kali panjenengan kencingnya najis. Nun sewu, kotoran BAB-nya najis. Adapun para nabi, nabi kencingnya itu suci. Kencingnya suci. Nggih, nun sewu keringete kanjeng nabi wangi, Pak. Keringete kula kali panjenengan. Ayo, ngomong wangi gini. Tak amboni ya sampean. Nggih, kecut. Nggih, padhep. Nggih, niki khususan para nabi, para rasul. Lho terus BAB para nabi para rasul kosong suci bisa kan guilani. Oh nuwun sewu, Kanjeng nabi para rasul tidak pernah terlihat ketika mereka mengeluarkan BAB kotoran. Mboten nabi, bahkan Kanjeng Nabi tidak pernah sama sekali sahabatnya melihat bekas kotorannya Kanjeng Nabi. Nggih, niki keistimewane para nabi para rasul terutama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Kanjeng Nabi lek wis nawon iki qodhul hajah buang air besar BAB mboten nate dikasih sama sekali. Koyo-koyo gak tahu wong nawon iki tahu delok bekase buang hajat besarnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di padang pasir pun. Di padang pasir mboten nate bekase. Nggih. Mboten enak bekasnya nih, niki keistimewaan Kanjeng Nabi. Adapun air kencing, maka hukum air kencingnya para nabi, para rasul, niku hukumnya apa su? Kapan kula kali panjenengan najis. Makane wong Islam wajib istinja. Adapun para nabi, para rasul, niki tidak wajib istinja, hanya sunnah bagi mereka. Oke, sunnah dalam para nabi, para rasul ini istinja. Gitu terus. Istinja hukumnya wajib. Mulai kapan wonten istinja? Istinja pertama kali baru disyariatkan wajib cewek pada zamane Nabi Ibrahim.
Ibrahim. Oke. Zaman Nabi Ibrahim main wajib nyewok. Sebelumnya mboten enten niku ajaran istinja sebelum Nabi Ibrahim. Oke. Nabi Ibrahim kae wajib istinja dengan air. Adapun istinja dengan batu baru diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu Kanjeng Nabi menerima perintah sholat lima waktu, jadi itu loh ketika peristiwa Isra Mi'raj. Jadi sebelumnya memang sampun ada nih istinja dengan air. Baru ketika peristiwa Isra Mi'raj, Kanjeng Nabi diperintahkan juga oleh Allah oleh istinja meskipun boten dengan air, tapi sebagai pengganti air, jadi itu istinja dengan batu. Lho napa wonten sak niki istinja dengan watu iki kate dipelajari jaman saiki kira-kira cocok kah? Cocok napa mboten? Cocok. Sampe nate istinja ambek watu ah? Mboten. Sampe kira-kira ate istinja ambek watu ah ya, ate cewek karo watu ya sampe. Mboten. Cuma sak niki justru dengan perkembangannya zaman. Nggih. Istinja niku bukan hanya dengan air. Sampe mlebu nang hotel-hotel sing bintang 5 sing larang-larang. Mall sing gede-gede. Nggih, nuwun sewu, kamar mandinya ini kamar mandi kering nak niki. Ngoyo nang gene dhewe mangkel minus tes slet, banyu yo ilang. Air kencingnya ilang. Lah terus siapa yang lek cewek? Bingung sampean. Eh? Mboten menggunakan air, tapi ten mriku wonten disediakan apa? Tisu. Tisu. Lah apa wong tisu niki? Masuk niki mangkel. Nggih. Sampean iki ten Indonesia tok, coba lah ten luar negeri. Nggih. Di negeri-negeri barat nggih sing Islamnya minoritas jeding-jeding umum dan mereka justru menggunakan apa? Tisu. Nggih, dari kita semua pulau kali panjenengan butuh waktu apa belajar istinja ambek watu itu sak jamane nggih lah ambek watu jaman saat ini boten boten usah ambek watu napa double napa di boleh napa boten. Nah ini wonten penjelasan-penjelasan. Oke, pun kalau lanjutkan kersane istinja mantun hari ini juga. Oke, suruh tu istinja, suruh tu izail hajari sama niatur. Syarat-syarat diperbolehkannya istinja dengan batu ni wonten wolu 8 ini harus terpenuhi. Istinja itu harus memenuhi syarat 8 ini jika tidak menggunakan air. Oke, napa yang pertama? Ayyakuna bithalathati ahjarin. Hendaknya istinja niku menggunakan 3 batu. Nggih, syaratnya damel pinten? 3. Lek siji tok kurang, niku mboten resik ning siji tok. Kudu minimal pinten? 3. 3 sing kurang, ya ditambahi berarti papat. Papat sing kurang ya berarti 5. Pokoke minimal pinten? 3 batu. Nggih. Kenapa harus batu? Nggih, syaratnya harus batu. Nggih. Napa kok harus batu? Karena batu niku nggih, batu sing biasa nggih, sanes watu kali sing wuwir gilak niku lho. Niku bisa digunakan istinja. Kenapa watu? Watu sing biasa? Karena watu niku nuwun sewu juga ada sifatnya saged menyerap sesuatu yang basah. Nggih, kan saged menyerap maso didik. Lek ambek kaca ya napa? Mbok saged istinja ambek kaca. Tambah jebret kabeh ta, Men. Nggih lek nun sewu pipis kecil. Lah lek kejang goreng ning metu. Aja men istinja ambek kaca ta bakal karu-karuan. Maka syaratnya harus menggunakan batu karena sifatnya batu niku sedikit menyerap. Nggih. Ambek napa wae sing saged menyerap? Contohnya sing saged menyerap selain batu. Gila tisu jelas nyerap. Nih selain batu, kayu sakit. Nih be, nih mari perjalanan jauh, lewat deso-deso, lewat tegalan-tegalan, kebelet ngoyo. Sampe ngoyo pun, sampe pipis. Nih terus istinja cewek supaya gak najis kabeh. Jadi aku bisa dengan menggunakan apa? Batu atau menggunakan kayu. Nek jaman singen katah niku tiang-tiang jaman singen. Gini ku istinja cewek menggunakan apa? Daun-daun yang sudah kering. Kan sampe daun cek teles. Omongnya godong gedang. Yo ojo kaya istinja pak. Lunyu ibu.
Lah terus sampe gone pitang kuwi sampe bungkus noe cek koyo pelasan iki. Ana gepelasan aku ati kok digodhog gedang ya. La ilaha illallah. Nggih. Ini banyak, bukan hanya batu, bukan hanya batu. Sing penting bahan itu bisa menyerap. Bisa menyerap. Nih, contohnya kayu kering. Terus namanya godong kering. Kreweng-kreweng. Terus syaratnya harus kuat. Ini kumboten ketika digunakan tidak boleh ajur. Kan wonten niku botol, itu botol sing empuk kan ono niku. Botol sing empuk kenean digosok titik wis ajur. Niku mboten asal. Kudu sing rada atos gak ajur. Berarti benar-benar saged menapa menghilangkan atau mengambil najis mboten tersisa rontokan-rontokane botol niku. Nggih, niki yang pertama harus menggunakan tiga batu. Atau menggunakan satu batu tapi dengan tiga sisi. Jadi waktu ini aku juga ada sudut pojok. Nih, kan sakit nih kemangi. Mohon saya misal, nih kemaluan laki-laki. Nah, pucuk ini kan sakit. Lek waktu ini onok sudutin, onok pojok aneh. Sakit ini. Set, tempat keluarnya nih. Lelek waktu gombor dia bunder ini. Wah, dia tambah kakar kayak apa enggak ini. Maka disarati waktu ini kudu nopo kada pojok harus mempunyai sudut. Satu batu dengan mempunyai tiga sudut cukup. Berarti sampun tiga sudut yang digunakan. Nah, ini syarat yang pertama harus menggunakan nopo tiga batu atau satu batu tapi mempunyai tiga sudut, tiga pojokan. Nomor kali. Nggih. Wa ayyunaqal mahal. Syarat berikutnya yaitu harus bisa membersihkan najis. Saged napa niki? Mencongkel najis. Yunakol mahal, dibersihkan sampai bersih. Insya Allah dengan tiga batu niku sampun bersih. Carane yen apa sak karep wis carane sampe njogok, tutuk isor mendukur, tutuk dhuwur isor atau diputer siji, diputer window, yang ketiga diputer pisan, terserah. Sing penting tempat keluarnya najis niku sampai bersih. Nih, tempat keluarnya najis. Nih, yang nomor tiga, wa alla yajifan najisu. Jangan sampai najisnya sampai kering. Dadi ngoyo dhisik. Nih, ngoyo dhisik kae wis mari ngoyo bingung lho, golek watu, ambek golek watu ngalor kidul. Sampai akhirnya nuwun sewu, air kencing yang ada di tempat keluarnya itu sampai mengering. Buat nafas, terus gak iso nih kudu dapat air lagi sudah mengering. Jadi syaratnya harus golek watu dhisik, ngoyo pipis langsung dibersihkan. Kenapa? Karena najisnya masih basah. Lewis kering buat nafas. Lewis kering wis gak iso nih kudu digunakan apa dengan menggunakan batu. Harus menggunakan apa? Air. Kemudian syaratnya wa ala yang takilah. Jangan sampai najis tersebut berpindah tempat. Gak boleh berpindah tempat. Jadi yang sakit dibersihkan yang mana najisnya? Najis yang ada tepat di tempat keluarnya, terlobangi. Baik itu lobang tempatnya air kencing atau lobang tempatnya keluar BAB. Niku yang sakit dibersihkan dengan batu, kayu, godong garing atau tisu. Contoh menawi kencing, nggih, moran nyiprat nang sikile, oh nek dengkulku nek sikilku iki ana najise kecipratan, dibersihkan dengan batu, boten saged. Batu tidak digunakan untuk membersihkan najis ingkang sampun nyiprat ten tempat lah, ten tempat lain. Oh nek sikilku kenaan kecipratan air kencing mang tak siap mek watu mek telu, boten saged. Karena watu niku hanya digunakan di lobang tempat keluarnya nah. Nggih, boten asal berpindah. Nggih. Jlebret, jlebret, jane oleh jlebret. Kan nguyun niku jenenge nguyun kadang-kadang luwancar kan jlebretane. Kadang-kadang moro jlebret mirip-mirip gak karuan nih ya. Ya apa? Oh, boten asal harus hanya tepat di tempat keluarnya bolongan itu. Nggih, makane kudu hati-hati lek niat istinja dengan menggunakan selain a
air. Gih. Kemudian salat berikutnya wala yatra'a alaihi akhar. Gih. Tidak boleh terkena najis yang lain. Memang najis yang keluar yang dibersihkan dengan batu itu benar-benar najis yang keluar dari situ, tidak tercampur dengan najis yang lain. Contohnya apa tercampur najis yang lain? Pas pipis no cewu tiang galer nguyu dedi di sore wit wis paling koyo dadane subhanallah ten pucukane napa iki nggih ten pucukane kepaluan moro-moro diteleki karo Doro. Loh, waduh ana teleki Doro mesti sanak resiki karo napa watu ini. Bagaimana mboten saged karena yang bisa dibersihkan dengan batu hanya najis yang keluar dari tubuh manusia. Boten tercampur dengan najis yang lain. Utawa ketetesan getih. Nggih, napa? Mimisan netes nang gene keluare lubang keluarnya air itu tadi, air kencing. Ya napa? Tidak bisa karena sudah bercampur dengan najis yang lain. Harus murni najis yang keluar dari air kencing niku. Nggih, sesuai yang keluar dari situ. Nih, boten ansal tercampur dengan najis yang lain. Nih, wala yujawiza safhatahu. Boten ansal ketika air kencing niku, ketika kencing, nih, boten ansal sampai jelembret. Nah, niki sampun kula terangaken mawon. Nih, lek wis jelembret, jelembretane boten saged disucikaken. Kenapa? Karena mensucikan istinja dengan batu niku hanya bisa di tempat lubang keluarnya nah. Najis dilebret gak iso, dilebret itu gak iso. Wa hasyafatahu. Nih, dan juga ketika BAB mboten angsal jelembret dugi nuwun sewu lubang dubur. Lho ono ta BAB sing jelembret? Wonten apa mboten? Lho, pake. Napa niku jenenge? Nah, pencret digowet wae. Ya napa? Nek sampe jlebret. Nah, ini wis saged disucikaken dengan menggunakan batu. Wala yusibahu ma'un. Jangan sampai terkena air. Nek wis terkena air ya mesti sampeyan ambek banyu iki ana wong wis kena banyu kok. Nggih. Lek jane niat cewek ambek tisu, kudu ambek tisu dhisik, gak oleh ambek banyu. Nggih. Lek wis ambek banyu gak usah ambek tisu, lha apa mboten enten manfaate damel tisu. Nggih, karena sudah suci dengan menggunakan air. Nggih. Wa antakuna al-ahjaru tahiratan, dan syarat yang terakhir batu yang digunakan harus suci. Mboten angsal watu sing najis. Napa wonten watu sing najis? Ada. Napa niku watu sing najis? Watu sing wis mati digawe istinja najis. Kudu golek watu sing anyar maneh. Atau mencari napa batu yang sudah dicuci. Jadi sampai tempu di pundi angsal sangu telu watu. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempu di pundi sangu telu watu untuk istinja di perjalanan. Lah wis mari digawe diumbah. Nggih, yen diumbah dikeringno. Karena syaratnya batu niku juga harus batu yang kering. Napa kan menyerap lek kering. Lek gak kering kan boten menyerap kalian. Syaratnya kering. Termasuk nuwun sewu tisu. Tisu yang bisa digunakan untuk istinja niku tisu yang kering, bukan tisu basah. Boten angsal lek tisu basah tambah najis kabeh. Najis kabeh. Nggih, tambah najis kabeh dadi syarat-syarat najis e. Dadi tisu kudu tisu sing kering. Dan dibentuk sampai utel-utel. Nggih. Sehingga saged napa niku mencongkel najis. Aja di nggon sewu. Nggih. Wong lanang-lanang sing delok iki. Nggih. Iki contoh-contoh kemaluan laki-laki. Moro niki napa tisu langsung dibungkus iki. Oh, naga. Eh, iki kudu gombal iki ya kok sampean bungkus to wonten. Mboten sampean tekuk-tekuk-tekuk, nggih. Ten dalan keluarnya air itu panjenengan cungkil. Tiga kali hilang najise suci pun. Nih, niki carane istinja dengan menggunakan selain air. Kata
saged istinja niku dengan selain air dengan syarat-syarat 8 yang telah ditentukan niku. Nggih. Mungkin ada pertanyaan? Dan istinja niki sebagaimana yang saya terangkan wau, nggih, ketoki remeh istinja bersuci dari namun ini kencing atau BAB, tapi ternyata mempengaruhi pulau kali panjenengan benjing dan kuburan ini disiksa nopo mboten kalian Allah Subhanahu wa taala. Istinja bener, insyaallah mboten disiksa kalian Allah Subhanahu wa taala. Napa? Suci terus, dijaga terus, suci terus. Nggih, tapi lek istinja salah, cewoke salah, ya napa? Salate pun menjadi batal. Nggih. Wudhuwe nggih mboten sah. Ya napa wong tasik wonten najis kok sembahyang batal kabeh mangan. Ibadah apapun kalau bersucinya niki mboten bener, maka semuanya dianggap batal. Salate batal, maca Quran, khataman, darusana. Ngene Quran lo haram napa? Lah wong wudhuwe gak bener, bersucinya gak bener. Nggih, semuanya yang membutuhkan bersuci itu batal kabeh mangan. Maka nih dalam bab bersuci ini ketah hati-hati. Bab suci, bab najis harus diperhatikan. Nih, kalau niat untuk tekun istiqomah ibadah ini, bab najis suci harus diperhatikan benar-benar. Pun sampai sergap yang langgar, sergap yang masjid, tapi gak ngerti tentang najis dan suci. Nih, eman-eman, malian, percuma mawon. Nih. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala mulai zaman Nabi Ibrahim bersuci dengan air, baru zaman Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj diperbolehkan kita umat Islam umat Nabi Muhammad khusus umat Nabi boleh bersuci menggunakan selain air. Ini boleh menggunakan batu, kayu, napa mawon pun sembarang. Nih, yang penting suci dan kering, termasuk zaman saat ini bisa menggunakan wati. Okay. Bahkan diriwayatkan, okay, diriwayatkan benjing ten surga niku wonten cewek, ten surga benjing niku wonten cewek. Lho ten surga niku wonten najis napa mboten sih? Ten surga benjing niku wonten najis napa mboten sih? Nuwun sewu, kakean ngombe ora kebelet nguyu. Kakean mangan enak-enak sampai akhirnya kebelet. Nuwun sewu BAB. Ten surga niku wonten buang hajat. Nggih. Buang air kecil atau buang air besar napa mboten? Mboten nenten ya napa niki panjenengan. Surga niku nikmat tok, mboten nenten barang kotor. Nggih. Lek wonten kotoran, waduh, surga berarti saya ono jedinge, berarti mboten istimewa. Podho karo mall, podho karo hotel, masih api oyo apa sik butuh ono apa jeding. Ten surga mboten enten jeding. Lho ya apa wong lek kebelet ya apa nuwun sewu. Dengan banyaknya makan, dengan banyaknya minum, kenikmatan-kenikmatan surga panjenengan nikmati sedanten. Gak kira kebelet pipis, gak kira kebelet BAB. Napa? Makanan-makanan, minuman yang diserap oleh tubuh kenikmatan-kenikmatan surga akan dikeluarkan menjadi keringat. Yang keringatnya ini ambune wangi. Niki ndek surga. Bayangaken di surga niku wong seneng-seneng tok. Mboten enten wong susah. Panggawane mangan, penggaweane ngombe sing enak-enak sembarang kalir dirasakno. Lalek ten surga niku harus ada seperti di dunia wong-wong buang air besar. Maka di surga butuh toilet yang besar. Ya apa surga kok ana toilet? Seandainya ada nuwun sewu, seandainya ada tinosipun alim ulama. Seandainya ten surga niku wonten toilet, maka toilet surga niku melebihi keistimewaan yang dimiliki oleh istanane presiden. Istana presiden sih gak pantas kok dari toilet itu tuh. Kok hati sampe golek toilet, gak ketemu toilet. Nih. Di surga golek toilet, gak ketemu padha kali teng mriki, kula kepinginane golek toilet. Dene dene uti bani kerungu pandik kula. Waduh, ini koyo surga iki wae. Subhanallah. Wis iki berarti niki insyaallah koyo surga nih. Amin.
Ya Allah, kumpul-kumpul ini pada-pada kami kumpul-kumpul ke surga nih. Nggak apa, ada lo yang itu ya. Oke, meskipun di surga ini buatan enten toilet, buatan enten buang air kecil, buatan enten BAB, tapi ada syariat penganjuran supaya cewek lo terus apa di surga cewek itu no cewek ini dibahas dalam hadis cewek itu surga niku ketika wong lanang-lanang mari ngumpuli bidada sunnah cewek di surga niku bukan untuk buat air kecil atau buat air besar tapi cewek gara-gara mari nawa kumpul karo gitu sunnah cewek. Lah sing wedok, sunah cewek lek mari kumpul karo bojone, besok niki ten surga. Nggih, sunah cewek sunah istinja. Niki di surga sunah cewek. Dikene sampean mari nglakoni wis aku turu bleksek. Ora bakar-bakar iki. Nggih. Nah, iki sunah cewek niki bening ten surga lho sing ana cewek. Nggih. Bahkan nanti yang ahli fikih ini dibahas. Nih, ahli fikih ini kajiannya hukum yang dibahas ya. Sampai dibahas itu bagaimana hukumnya istinja atau cewok dengan menggunakan air zam-zam. Wah, air zam-zam ditambah cewok. Kan viral sih saat ini di jamaah haji sih ini. Ubah-ubah di sumbik pancuran di baju zam-zam. Ubah-ubah kelambil. Nanti kiri wong teko kajian itu dibagi baju zam-zam didi-didi hari ini kalau datang apa dikai? Ubah-ubah yang apa hukumnya? Cewek menggunakan apa? Air zam-zam makruh kalau baju zam-zam buahnya yang mulia hari kok artinya digawe cek? Dabel wudu buat masalah dabel minum buat masalah dabel gambyor awai buat masalah ketika anak wali ini toaf tiang-tiang toaf musim panas malam ini pak pulau nembet di selosowi kita sugi. Alhamdulillah umroh gratis malik. Selosowi kita sugi bro. Uwanase 46 derajat. Dari subuh petutut hotel langsung tenrai ini koyo ini budine kenal pote truk nih lo. Bus ya opo uwanase. Medal hotel di hotel enak. Asli medal hotel ten nomor iki embok uwanase gak karu-karuan. Niki pada siang hari mereka banyak yang tawaf ambil gawa banyu saja ambil gawa biar orang lain ya kalau buatan masalah nih sing penting buatan ditawal apa cek makruh apa alir yang mul mulia banyu zam-zam banyu sing mulia sejarah Nabi Ibrahim kalau Nabi Ismail kok datang ke saing sama kece wok liru rabe ini nih sampai dibahas sampai seperti itu nih. Dan terus agama Islam ini agama yang sangat lengkap, sangat luar biasa ya. Wonten panjenengan semerap satu agama sing sampai cewek dibahas. Agama nopo sing bahas cewek. Nek gak wonten agama Islam. Nopo menunjukkan kesempurnaan syariat agama Islam ingkang sampun diajarkan kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katon kula kali panjenengan monggo sak niki. Nggih. Gelem belajar sing temenan apa gak? Niki agama wis sempurna. Istinja dibahas, Pak. Mlebu jeding dibahas arek. Tileng tata carane sing genah dibahas. Wonten pun di agama sing bahas kados ngeten iki kecuali Islam. Subhanallah. Nggih, dibahas niki sampai mlebu jeding pun wonten sunai. Nggih, mlebu jeding sunai napa? Memasuki jeding niku menggunakan apa? Sikil. Sikil kiwa dhisik. Nih, medal duri jeting sunnah menggunakan kaki kanan. Nih kalau sampai boten memperhatikan tirose para alim ulama yurisul fakir, nih saged menyebabkan kefakiran. Opo kasok esok ya kerja wis dino dinoan kerja awan bengi kerja tapi modelnya pral-pral-pral duwe entek gak lopo kira-kira sampai gak memperhatikan masalah melebet kali keluar duri jeting mempengaruhi loh nih. Oke, mempengaruhi makanya diatur agama Islam detail mlebu jeding sikil kiwa nggih metu jeding sikil tangan nggih lek nang jeding nuwun sewu paling apik gawe alas kaki
Tejede ini usulnya namel sandal. Enggak, uang-uang kadang-kadang diomai masuk jendin harus dilepas utama keliru. Laung ini kumbiani najis kok. Maka disunai agama Islam melebu jendin ini kudu san sandal. Oke, sampai diatur sama motor tadi. Oke, agama pun di ngatur melebu jendin sekudu sandalan. Sehingga ya, sandalan gak sandalan karpu wis. Oke, terus malih sungai malih melebet jeding pun sampai dengan kepala terbuka. Lek iso melebu jeding niku wonten tutupe sirai ini mbo topi mbo nopo niki sunah nopo malih tiang-tiang sing badhe nuwun sewu BAB buang air besar. Oke, tidak dianjurkan berlama-lama ten jeding. Biasae BAB buang air besar ndoprok ngoten niku sing suwe wong lanang napa wong wedok? Padha. Wong lanang biasae sangu rokok lho. Sampak. Dadi wis gembuleng ambune BAB koyo ngono sik dicampur karo napa? Rokok. Iku kare metu terus bojone mlebu. Waduh, ambune campur marang alir. Ya napa? Jangan berlama-lama. Iya rek rokok sampean nun sewu rokok sing putihan gampang cepet. Rek rokok Samsu lah. Wah, bisa 20 menit sampe dikono. Dinikmati wes. Pas wes e. Iya, ambek mencari inspirasi. Wah, pokoknya wis ndoprok pikiran ora puadang. Nggih. Mikir sembarang kali iso ketemu darane lek wis ndoprok nih. Heh, bung niku. Lah ini jangan dibiasakan berlama-lama. Kemudian dalam keadaan kepala napa terbuka. Kenapa? Karena jendeng niku makwas syaiton utawi makwal jin. Ngene sing disenengi karo setan, ngen sing disenengi karo jin. Nggih, lek suwe-suwe dodok sampe nang mriku. Apa meneh? Rokokan saiki arek saiki tambah lebih parah. Rokokan sangu HP nge-game mari. La ilaha illallah. Niki saestu lho terjadi lho niki. Rokokan nggih ambek ndoprok ngoten, ambek sangu HP nge-game. Ya napa sampe niki? Ha iki lek sampe HP-ne logor ya. Wassalam, eh. Lha niki jangan sampai berlama-lama napa tempat yang disukai setan, tempat yang disukai jin apa malah terbuka kepala. Niki rawan tirose para alim ulama dilunggui setan sirai sampean dilunggui jin. Lek anjene gak iso lek gak suwe maka sampean nang jeding kudu tutupan sirai supaya sirai mboten dilunggui setan kali jin. Napa uang sing sering sirai dilunggui setan, tiang sing sering sirai dilunggui jin, niki dados tiang sing bodoh. Apalane lemah, dilu-dilu lali, dilu-dilu lali. Kontak iwa dari di kontak, kontak dari di. Ngamuk nang bojo-bojo ini, bojo ini diamuk, anak ini diamuk. Padahal kontak ini deket di. Deket-deket saat ini. Kocok-kocok dari di, kocok-kocok, kocok-kocok saya kontak. Deket-deket ini kok hilang. Nah, ini kira-kira kesuen lo, gudek no. Jeding sampai sering dilunggui setan, dilunggui jin, dadi gampang lali. Makanya sunnah nopo damel penutup kepala. Dadi ono topi khusus niku damel nopo ten jeding niku. Wah, ada nanti kok topi atau gua ada biasa. BAB. Kan wonten niku topi jeding. Mau mulai ibu-ibu lihat ada kan wonten nopo niku plastik niku. Don saya ulang ajarin kano sampai dianjurkan sangat-sangat dianjurkan yaitu rasul para ulama. Ulang ajarin gak duwe topi, gak duwe penutup kepala. Ulang ajarin kepingin rado suwe deh cendeng. Don saya u cek boi gue lo dekai ini juga nih sampai ya. Jangan di para ulama uwe gak apa-apa cebok kawin. Pokoknya sirai gak sampai dilunggui karo setan karo jin. Garak no lalian, garak no bodoh. Sunai. Sampai jatuh sampai sak wonten nih tata cara kula kali panjenengan di dalam bersuci terutama bab urusan mensucikan dari nak. Kemudian
mboten dianjurkan ketika terjeding niki nggih memperbanyak omongan. Wis kalau sama omong dijeding enggak usah ngomong. Nggih. Napa tiras liberali mula barang siapa yang memperbanyak omong-omongan dik jeding omong-omongan karo wong dik jowo. Omong-omongan atane jangan biyen nuwun sewu nggih. Tengkali ngoten niku. Doprok jejer. Ana jagongan lho. Jejer-jejer apa jagongan lho. Pada buang aja tapi jagongan ya wali tirose menyebabkan tiang niku terganggu pendengarannya. Aja omong-omongan itu jadi seandainya butuh secukupnya mawon pun sampai memperbanyak apa omong-omongan apa meneh nyanyi. Nah, ini nyanyi biasanya nyanyi ya hari-hari ngomong hari ini lari-lari saat ini nyanyi jadi jadi ini sangat makruh. Oke. Kemudian tidak boleh juga ketika kencing atau BAB menghadap ke kiblat. Nggih, makruh. Napa? Kiblat itu arah sing mulya lho, Pak. Awake dhewe salat ning ngadep kiblat, kiblat itu arah mulya kok sampean ngoyo ngadep kiblat saenake dhewe. Mboten asal. Lho ya opo lho jedhek kuwi sing ngadep rene anjene gak iso. Ya bos kamu ini gampang lah aja nih terpaksa jadi wis ngadep rono pas tepang ngoyo nggih nuwun sewu enggok no niku eh uangnya tetep ngadep kiblat nuwun sewu jalur ini selangi lho enggok no selangi sampean lho Pak enggok no aja sampai ngadep kiblat napa niku arah ingkang mulya nggih niki dianjurkan mboten menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Nggih. Dan juga jangan menghadap ke matahari, mboten asal. Lho ya napa masuk ada damak ngene. Matahari ketika terbit itu lho. Mboten asal sampean menghadap ke matahari yang terbit atau matahari yang ketika tenggelam. Niki mboten asal. Niki yang dimaksud mboten asal menghadap kiblat, matahari terbit, matahari tenggelam ketika kula kali panjenengan buang hajat ten daerah yang terbuka. Tapi lek dijeding mboten masalah, napa karena sudah wonten tutupi ya, wonten membatasi ya. Selamat. Maksudnya nek di perjalanan nggih, moro minggir di jalan tol wis gak kuat, ati nang toilet wis gak kuat, kowe di jalan tol nggowo mobil dhewe nggih kira dilu, ngoyo. Nah, ini mau nangkar menghadap kiblat menang asal menghadap tempat terbitnya matahari tenggelamnya matahari ketika matahari terbit ketika matahari tenggelam bawa menang asal makruh ini meskipun bukan haram tapi hukumnya apa mak? Makruh ini apa? Lebih baik ditinggalkan masih gak haram ini. Kemudian sunnah malih ketika qadaul hajah ini ketika qadaul hajah buang hajah niku harus yang sangat dianjurkan dalam keadaan duduk boten ngadep nggih boten ngadep jadi ben-ben ten masjid iki menawi ndamel ndamel toilet niku diusahakan wis toilet jaman now lah sae longgo cek ne wis aja sakniki kan koyo di mall-mall hotel bandara nggih ten stasiun kabeh lah ngoyoe ben kabeh kabeh wonten sing nempel tembok iki lho. Nah niki mboten dianjurkan eh, masjid mosok ati sampean kei sing nempel tembok ngadeg mulu barang nek ngoyo lan nggih dawa jeding biasa mawon napa karena dianjurkannya qadaul hajah buang hajah itu dengan niku dengan posisi duduk ya napa posisi duduk sing bener sanes dodok sing paling apik sanes dodok lha terus sing napa sikil kiwa didamel tumpuan sikil tengah gae ditekno iki sing paling apik posisinya dulu ini nggih napa lebih tuntas kencing lebih tuntas BAB lebih tuntas posisi temu karena satu sisi ditekan kali napa sikil sing tangan iki sing siji dibiarkan untuk terletak niki dalane liwat kene niki lebih tuntas sing paling apik ya temen nggih ndodok ini ya gak apa-apa tapi sing paling apik nggih ya temen. Oke, sing paling api ini, yang ini ambil nekeran sama. Oke, ini sunai, kersane panjenengan semerat, ini sunai jarang nih.
wong saiki wis pokoke kebujet ding wis mari. Nggih, justru sunah-sunah niki nuwun sewu, ketika kula kali panjenengan ngerjakan, maka insyaallah sunah-sunah nuwun sewu. Nggih, kenceng napa sembarang kalir. Niki lho satu persatu amalan yang kita lakukan ibadah-ibadah napa ketika terjadi itu berpahala sedante, jadi pahala gak ngenteni nang masjid pak ola opo. Jadi ini sampean nek sampean niat nglakoni sunnah maka terjadi niku berpahala. Ola opo golek pahala nang masjid. Nggih, jadi niku berpahala to sampean sampun mengerjakan Allah sunnah. Nah, ini kedah panjenengan sampean niku perhatikan sebelum mangke memasuki apa niki? Pembahasan-pembahasan tentang sholat, tentang wudhu sing paling utama ini mulai saat ini diperhatikan masalah najis dan suci khususnya bab istinja. Oke, sebatas dua kali panjang benar-benar istinja ini sesuai dengan yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun kalau kita cekap sakun lebih 10 menit hampir 15 menit duki adzan isya. Wonten pertanyaan mboten enten nggih? Mboten enten? Pas mandi barengan pipis ya apa? Angsal apa? Angsal tak karo penyampaian. Nggih mboten napa apa? Ki apa? Mangga kebetu, pas jebul-jebul kok bleku yo sampe kadek kae. Nggih mboten masalah, mboten masalah, mboten dosa ya. Cuma abdole pipis itu di dalam keadaan duduk. Nggih. Dan istinja ini mangke berpengaruh Pak. Nuwun sewu, kula kali panjenengan mungkin tidak ada masalah sekarang. Suatu saat kadang-kadang wis mari wudu, wis mari terus jedeng, istinja kenceng, nggih sembarang kali. Terus wudu budal masjid, tetap masjid Allahu Akbar. Rasanya pas Allahu Akbar rokok, kayak ono sing metu di kuduki saluran air kencing. Ser lho. Kayak netes iki. Masalah maling ini berarti istinja sampai kurang tepat, cara kencingnya keliru. Nih, lah niku yang ngomong sampai ono netes temenan banyu, sisa-sisa air kencingnya belum tuntas kok batal sembangi sampean kali ya. Maka dimulai dari pertama bab buang air kecil, buang air besar, istinja kudu diperhatikan macam harus diperhatikan benar-benar. Nih, maka ini sunnah supaya tuntas temenan. Lungguh yang harusnya tadi wau. Kemudian setelah lungguh is benar, setelah kencing selesai, sunnah untuk istibro. Istibro itu apa? Dituntas no. Lu kan mesti kencing ya tuntas. Ini sama tuntas sama mali. Ya apa caranya menuntaskan? Supaya mangke buatan apa ini? Netes mali. Ini ku dengan berdehem tiga kali. Dehem butuh di gulu loh wangi. Tapi dehem ten, buatan. Tujuannya dehem ini butuh dehem ini wong. Lene guru lak ngono sampe dalem. Kudu iki didehem iki ten menekan napa iki? Perut. Tiga kali sunnah. Insyaallah mboten enten netes-netes niku. Mboten enten netes. Kemudian bagi laki-laki sunnah di perut. Lek mari napa iki? Kencing di perut. Mulai mundi, mulai mburiye nuwun sewu. Napa iki telurnya? Sampai batang. Terus sunnah dalam tiga kali. Nah niki insya Allah boten kira netes penyakit netes nih wow dugi setan nopo polai buang air kecilnya tidak sesuai ajaran Kanjeng Nabi. Lewat istri ya nopo yang istri coba dalam tiga kali dan ditekan di bawahnya pusar. Ditekan nggih ten udele sampai iso ditekan ambek dalem ya oli. Insyaallah niki sampun tuntas nggih supaya napa saking salate boten terganggu dengan sisa-sisa air kencing yang menetes nggih pun cekap nggih boten nenten pertanyaan malih. Mugi-mugi segede ini kita terus tambah ilmu dan barokah, manfaat, maslahat, binti ini, wadunya, wal akhirah, amin, Allahumma, amin. Rabbana taqabbal minna, bi barokatil fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.